Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Gunawan S.Pd. M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Garuda Bangsa. Yang terhormat Ibu Dr. Aryani Syarif, selaku Kaprodi Magister Bioteknologi Pascasarjana Universitas Garuda Bangsa. Yang terhormat Bapak Dimas S.Pd. M.Pd. dan Ibu Dr. Amalia Setianingsih, selaku narasumber pada seminar hari ini. Dan para hadirin Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Sabtu 26 Februari 2022 di Gedung Pascasarjana Universitas Garuda Bangsa akan dilaksanakan seminar nasional yang berjudul Bioteknologi untuk Indonesia yang Sejahtera. Hal ini bertujuan untuk mengupas terkait peran bioteknologi, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baik, sebelum memasuki acara, izinkan saya, Elvina Rukamatasari, untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, ada sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya ada doa dan diakhiri oleh penutup. Baik, selanjutnya memasuki agenda pertama yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin yang terhormat, dimohon untuk berdiri. Baik, kepada para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Profesor Gunawan, S.Pd. M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Garuda Bangsa. Kepada Bapak Gunawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Berikut kita langsung ke acara inti, yakni pemaparan materi dari Bapak Dimas S.Pd. M.Pd. Kepadanya kami persilahkan. Baik, itulah pemaparan materi dari Bapak Dimas. Selanjutnya kami lanjutkan kepada Ibu Dr. Amalia Setianingsih untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, pemaparan materi hari ini sangat amatlah berguna untuk kita semua. Lanjut, kita akan mendiskusi dan tanya jawab. Kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa melanjutkan mengangkat tangan kepada nanti biar dikasih mic oleh para panitia. Baik, terima kasih kepada para peserta yang setelah tanya dan kepada para pemateri yang sudah menjawab beberapa pertanyaan ini. Semoga
terjawab oleh para peserta. Amin, amin. Selanjutnya yang terakhir ada doa yang ditutup oleh yang dibacakan dan dipimpin oleh Bapak Syarifuddin, SPDI, MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Bapak Syarif. Selanjutnya saya akan menutup acara ini. Tidak terasa acara ini sudah kita lalui bersama-sama, telah kita dapatkan segudang ilmu yang bermanfaat. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga menjadi berkah. Terima kasih atas kehadiran dan antusias para peserta yang hadir. Masya Allah banyak sekali. Dan karena semangat kalian, acara ini menjadi terasa sangat istimewa. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.